Setiap orang dalam kehidupan ini senantiasa berusaha meraih dan mencari sesuatu yang mendatangkan keuntungan, setidaknya keuntungan yang bersifat moral. Ini berarti bahwa setiap orang pun dalam hidup ini selalu berusaha menghindari hal-hal yang bisa membawa kepada kerugian, sekurang-kurangnya kerugian yang bersifat moral. Apa yang mendatangkan keuntungan, apa pula yang membawa kerugian, persepsi setiap orang pasti berbeda tentang itu. Ada yang beranggapan dia akan beruntung kalau pangkatnya naik, jabatannya menjadi tinggi, hartanya bertambah, tanahnya makin luas, pabriknya makin besar, dan begitu seterusnya. Al-Quran dengan tegas mengajarkan kepada kita, di bawah sumpah Allah menyatakan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia pasti berada di dalam kerugian. Sudah diawali dengan wawu lil qasam, sumpah, menggunakan dua huruf taukid, inna dan lamut taukid. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar pasti berada di dalam kerugian. Tanahnya luaskah, pabriknya banyakkah, hartanya berlimpahkah, jabatannya makin tinggikah, pasti di dalam kerugian. Ini sesuatu yang kita semua tidak menginginkan. Dan Allah lalu memberikan jalan keluar agar tidak menderita kerugian itu. Bagaimana caranya? Ada istisna, illa, kecuali. Orang-orang yang tidak akan merugi itu, pertama, illalladzina amanu. Orang yang dalam hidup ini punya iman. Jadi alangkah indahnya jabatan itu kalau jatuh di tangan orang beriman. Alangkah baiknya harta itu kalau dipegang tangan orang yang beriman. Alangkah manfaatnya ilmu pengetahuan itu kalau dipegang juga oleh tangan orang-orang yang beriman. Imanlah yang menyelamatkan manusia dari kerugian. Ada ungkapan bahwa ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah, dan iman bikin hidup jadi terarah. Tidak terbayangkan bagaimana sebuah jabatan apabila tidak dilandasi dengan keimanan. Tidak terbayangkan bagaimana nasib harta benda kalau jatuh di tangan orang yang jauh dari iman. Karena itu untuk selamat dari kerugian, nilai imanlah adanya. Tanpa nilai iman, semua akan jadi fata morgana. Hal kedua yang menyelamatkan manusia dari kerugian adalah wa amilus salihat. Iman tadi dibuktikan dengan amal saleh. Sebab apa? Iman adalah generator. Iman adalah power yang melahirkan energi dan menimbulkan gejala. Seseorang beriman atau tidak, tidak bisa kita lihat. Tapi bisa kita dinilai dari gejala yang ditimbulkan oleh nilai iman tadi dalam bentuk amal saleh. Sehingga dalam keseharian kita bisa bilang, orang itu imannya bagus ya. Kok tahu kamu? Sujudnya hebat. Orang itu imannya bagus ya. Kok ngerti kamu? Sedekahnya berani. Orang itu imannya tinggi ya. Kok tahu kamu? Jihadnya luar biasa. Iman sesuatu yang abstrak. Tetapi dia menimbulkan gejala, dan gejalanya tidak lain adalah amal yang saleh. Kalau sebuah power generator tidak menimbulkan gejala, tentu terjadi something wrong. Ada yang salah, bisa kosleting, bisa kebakaran, bisa tidak nyambungnya arus pendek dan arus panjang, tidak bertemunya negatif dan positif, dan begitu seterusnya.
Begitulah kalau iman tidak menimbulkan refleksi berupa amal yang soleh, ada sesuatu yang harus diservis, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Maka dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, amanu tidak terpisahkan dengan wa'amilus sholihat. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Sebagai pertanda, dua hal itu memang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Gak bisa secara tenang-tenang orang berkata, ah, saya biar pelit, iman saya kuat loh. Ah, saya biar enggak sholat, iman saya mantep mas. Saya biar enggak pernah jihad, tapi iman saya luar biasa. Gak mungkin logika seperti itu. Setiap amanu melahirkan gejala yang disebut amal saleh. Ini hal yang ketiga. Yang keempat, setelah iman dan amal saleh, tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, bukan dalam kebatilan, bukan dalam kemunkaran. Setiap kita berkewajiban menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Orang yang selamat dari kerugian selalu nasihat menasihati dalam kebenaran, betapapun resikonya, betapapun kondisi masyarakatnya. Tegar, dan ini pernah diingatkan oleh Rasul, akan selalu ada di tengah umatku sekelompok orang yang tegak menyatakan kebenaran. Dia tidak takut risiko yang tumbuh karenanya. Sebagai yang diungkapkan oleh Napoleon, kebenaran, kalau ada saya satu di antara yang 1000 itu. Kalau ada 100 orang yang menegakkan kebenaran, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau ada 10 orang yang menegakkan kebenaran, saya pun satu dari yang 10 itu. Kalau hanya satu orang yang berjuang menegakkan kebenaran, sayalah yang satu itu. Walaupun besok langit akan runtuh, bumi akan bergulung, kebenaran tetaplah kebenaran. Orang yang tegar menghadapi kebenaran makin langka. Orang yang tidak larut di dalam memperjuangkan kebenaran semakin sedikit jumlahnya. Tapi kalau kebenaran tidak ditegakkan, keadilan tidak dinyatakan, maka kebatilanlah yang akan berkuasa. Sungguh pun demikian. Yang keempat, Allah menutup ayat ini, wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dengan cara yang sabar. Kalau kebenaran sebuah prinsip, maka kesabaran adalah sebuah strategi. Jika kita benar, kita harus sabar. Kalau kita sabar, harus karena benar. Kebenaran tanpa kesabaran membuat kita mudah dipatahkan orang. Sebaliknya, kesabaran tanpa kebenaran membuat kita diinjak terus oleh yang lain. Kalau punya prinsip, harus punya strategi. Strategi digunakan untuk sebuah prinsip. Prinsip tanpa strategi, habis kita digusur orang. Strategi tanpa sebuah prinsip, habis kita diinjak terus oleh yang lain. Inilah Ramadan, di mana kita berusaha meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Setidaknya keuntungan yang bersifat moral, dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang intensif kepada Allah, dengan memupuk keimanan, memperbanyak amal saleh, nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan menasihati dengan cara yang sabar, sehingga terhindarlah kita dari kerugian, setidaknya kerugian secara moral. Kalau kehilangan harta kita sangat merugi, bagaimana pula kalau kehilangan iman? Bagaimana pula kalau kita kehilangan amal soleh menghadap Allah, tidak ada bekal yang kita bawa? Bagaimana pula kalau kita tidak ikut tegak menegakkan kebenaran, bahkan larut dalam kebatilan, berpangku tangan terhadap ketidakadilan? Kata Nabi, as-sakitu 'alal batil syaitanun akhras. Orang yang diam dari menghadapi kebatilan, tidak berani menyuarakan kebenaran, sama dengan setan gagu. Sekali lagi, orang yang tidak mau menyuarakan kebenaran dan diam menghadapi kebatilan, oleh Nabi dikatakan syaitanun akhras, sama dengan setan yang gagu. Berlindung kita kepada Allah,
jangan masuk dalam kelompok yang seperti itu. Dari ayat surah yang pendek ini kita ambil beberapa catatan. Pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam hidup ini tidak lain adalah nilai-nilai iman. Biarkan zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, keyakinan jangan jadi mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah. Yang kedua, buah daripada iman adalah amal saleh. Amal saleh refleksi yang ditimbulkan oleh nilai-nilai keimanan. Bahkan diketahui iman seseorang dari amal saleh yang dikerjakannya. Yang satu merupakan fondasi, yang lain merupakan hasil buah dari fondasi yang kokoh itu tadi. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan hidup, yang telah menciptakan mati bagi kamu sebagai ujian, siapa di antara kamu yang paling banyak amal salehnya. Ada hidup dan mati sebagai batu ujian untuk mengetahui siapa yang terbanyak amal salehnya. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap tegak melaksanakan kebenaran, tapi dengan cara yang sabar, dengan tetap menggunakan strategi. Hakun bila nizamin yaglibuhul batilu binizamin. Kebenaran tanpa strategi bisa dikalahkan oleh kebatilan yang memakai strategi. Kebenaran yang tidak terorganisir akan bisa dilumpuhkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka diperlukanlah semangat kebersamaan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar bagi kemaslahatan kita sebagai umat dan juga sebagai